Kampus, berjumpa lagi bersama saya Sopen Rosaida dalam Untirta News. Pada tanggal 26 Maret 2021, pemerintah Indonesia telah mengumumkan peraturan mengenai larangan mudik Lebaran tahun ini yang akan berlangsung pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei. Pos-pos penyekatan telah tersebar di beberapa titik untuk menghalau para pemudik. Namun, meskipun telah dikeluarkan peraturan dan diadakan pos penyekatan, masyarakat tetap nekat melakukan mudik agar bisa bertemu dengan sanak saudara di kampung. Salah satu rekan kami telah berada di titik penyekatan Jalan Pantura untuk melaporkan situasi di lapangan. Silahkan Yusuf laporannya. Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di pos penyekatan Pleret Kabupaten Cirebon. Jalan ini merupakan jalur Pantura yang berarti ini merupakan jalan utama non tol dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Begitupun sebaliknya. Bisa dilihat di belakang saya terjadinya penumpukan kendaraan dikarenakan adanya pengecekan terhadap para pengendara. Meskipun begitu, masih banyak ditemukan kendaraan dari luar Cirebon yang dinominasi oleh kendaraan plat B dan bisa dilihat lolos dari pengecekan. Mas, tujuan mudiknya dari mana mau ke mana? Saya mudik dari Bogor ke Cirebon. Kira-kira mudiknya naik apa dan berapa lama? Kira-kira dari Bogor itu sekitar total mungkin ada 6 jam sampai 7 jam lah. Itu karena macet juga, kena penyekatan. Kan ada larangan mudik dari pemerintah. Itu kenapa tetap nekat mudik? Pengen bertemu keluarga, sahabat. Ya itu intinya. Apa Mas Kimda tidak takut dengan pandemi corona yang masih berlangsung? Yang penting kita tetap taat sama aturan pemerintah ya, protokol kesehatan itu sih yang penting kalau dari saya. Kan selama perjalanan dari Bogor sampai Cirebon banyak pos penjagaan ya, ada berapa pos penjagaan yang Mas lihat? Kalau tepatnya saya kurang tahu, ini perkiraan saya aja ya. Ya sekitar 10 mungkin ada. Ada 10 pos penjagaan dan semuanya itu ada yang menjaga? Oh enggak. Yang ada penjagaan itu pas di Cikarang sama Karawang aja. Terus sisanya gak ada, kosong. Jadi dari Bogor sampai ke Cirebon itu cuma ada 2 pos yang menjaga ya, menyekat gitu ya. Cuma ada 2 pos yang aktif pas saya lewat. Sisanya itu ya cuma ada ini doang kayak kon di tengah jalan. Iya sama pos itu. Tapi gak ada yang jagain. Polisinya di pinggir semua, duduk, capek kali. Jadi akhirnya bisa sampai Cirebon. Alhamdulillah sampai Cirebon dengan selamat. Oke, terima kasih Mas Kimda. Berjumpa dengan keluarga tercinta memang menyenangkan. Namun kita tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku demi keselamatan dan kesehatan anggota keluarga kita. Saya Sopen Rosaida bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakannya. Terima kasih dan sampai jumpa.